Tahukah kalian apa kompetensi itu? Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan ke knowledge, keterampilan skill, dan sikap attitude yang ditunjukkan oleh setiap individu. Kalau demikian, apakah saya, kita, Anda, atau siapa saja sudah kompeten? Pada bidang apa kita memiliki kompetensi? Lalu bagaimana kita mengukur kompetensi itu? Di dalam work skill, terdapat dua skills yaitu hard skills kompetensi dan soft skills kompetensi. Hard skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki pada jabatan yang melekat oleh kita, spesifik dan lebih teknis pada pekerjaan tertentu. Sedangkan soft skill yaitu kemampuan yang selalu kita gunakan setiap hari dan di setiap pekerjaan kita, seperti communication, teamwork, dan adaptability. Sampai saat ini, BGA telah memiliki 4 soft model kompetensi dan 16 key behavior, yaitu work standard, business acumen, people handling, dan networking. Lalu bagaimana dengan hard kompetensi?